Assalamualaikum Mas Bro ya. Welcome back to channel YouTube yang paling madep BBNTV Ribon. Jadi ini teh setelah kedatangan si Banjo ya. Pejantan bully XXL Mang Beben yang baru ya, surprise kedua. Sekarang Mang Beben mau ngasih lihat nih menu makan anjing-anjing bully XXL Mang Beben ya. Ada si Banjo, ada si Jigi, ada si Anya, ada si Cleo. Terus ditambah nanti mungkin si Panda ya, yang masih belum dikirimkan. Nanti tanggal 24 baru Mang Beben kirimkan ke Jambi ya. Jadi tetap cekidot aja. Ini gak tahu nih si Banjo kira-kira makannya bakalan langsung lahap apa enggak ya. Atau bakal males-malesan. Soalnya kalau biasa kalau anjing baru tuh kadang perlu adaptasi 1 atau 3 hari lah Mas Bro. Maksimal seminggu tuh nafsu makannya baru bagus ya. Jadi kita lihat nih, cekidot. Oke Mas Bro ya, ini nih menu makannya udah siap. Ini yang paling banyak buat si Panda. Ini yang kedua buat si Anya, si Cleo, si Banjo, si itu siapa, si Jigi, sama itu si Pilo ya. Tapi sebelumnya kebetulan ini Mang Beben kemarin pas ke Batam dapat oleh-oleh Kalisin dari Om Jeplo Bulls ya. Ini mumpung dapat endorsan, kita bakalan kasih kalsium juga ya. Mudah-mudahan ini anjing-anjing Mang Beben nih yang gede-gede ini bisa makin madep lagi kalau dikasih Kalisin ya, oke? Jadi tetap cekidot aja. Itu ayamnya udah di depannya tuh, masing-masing kandangnya. Tuh, udah Mang Beben simpan depan-depan kandangnya tuh. Termasuk si Pilo ya. Sekarang dong, coba dong, kasihin dong. Nah ini kita kasih Kalisinnya nih. Kasih duaan aja dong, kasih duaan dong. Ya, dong kamu minum makan aja sekalian dong. Ya ini dikasih Kalisin 2 nih. Jadi kalau ada yang mau tinggal nyari aja di Instagram ya. Namanya Jeplo Blue Bulls, Bulls. Itu Hendro aduk-aduk kasihin, aduk-aduk kasihin aja. Tuh ya. Biarin namanya air ada asin-asinan gitu nya juga tipung gitu. Anggap aja adonan crispy lah. Song dong, kasihin dong. Dong. Dong, itu dong kasihin dong. Kasihin aduk yang kayak kusku orang kayak itu kenan dong, dia sebenan dong. Wih, dimakan Mas Bro tuh. Ya. Si Panda makan tuh. Kangen. Ada rasa manis-manisnya gimana, cena ya. Tuh. Nanti abis ini kita bakal lihat si Banjo ya. Wih, makannya banyak. Ayo lahap, abiskan bro. Ya, ini dia bulunya lagi shedding nih Mas Bro. Tuh, bulunya banyak ini. Iya, makan, bagus. Nih, sekarang giliran si Anya Geraldine. Ini anjingnya nih. Nih. Ya, makan. Ah, dia mah makannya lelet. Ya. Kalau si Anya makannya lelet Mas Bro, jadi kita lihat dulu sini aja tuh. Widih. Ayo Kangal makan. Widih, bulunya rontok. Tuh, kalau si Anya mah makannya lelet. Tapi nanti teh tahu-tahu habis aja Mas Bro. Nih si Cleo ya. Cleo makan. Tuh, makanya tuh gitu kalau yang dua ini mah makannya emang telat, tapi habis. Cuman ini nih nggak tahu nih si Banjo nih. Ya. Dia dikasih makan menu ayam ya. Tuh, si Banjo kira-kira mau makan nggak ya? Banjo. Nih. Aduh. Widih. Makan. Wih. Widih, nih makan tak? Wih, bagus, oi makannya mah, oi. Ya, kalau istilah di anjing mah dia tuh tidak ngawagu dulu ya. Tidak ngawagu, soalnya kadang-kadang biasanya kalau anjing baru pindah kandang Mas Bro, jadi dia itu suka mogok makan dulu.
Kadang sehari, kadang dua hari, bahkan ada yang sampai seminggu makannya jelek ya. Tapi ini si Banjo makannya langsung hep ini. Ayo Banjo habisin. Wih. Si Banjo itu dia anaknya si Kong sama si siapa ya? Lupa betinanya saya. Mang Beben lupa betinanya. Yang pasti dia anak-anakannya si Kong dia. Wih, ayo habisin Banjo, habisin. Ini bulunya masih kurang rapih, Mas Bro. Widih. Mantap, Bro, gaskeun. Oke, siap. Gaskeun lagi. Lagi habisin, sayang. Habisin. Iya. Wah, ini mah makannya langsung lahap. Tuh, si Cleo mah makannya masih ngehuleng. Enggak, makan lagi, makan. Tuh, huap. Widih. Enggak apa-apa. Ini usianya anjingnya baru 7 bulan ya, tapi badag pisan, Mas Bro. 7 bulan warna abu. Wih, kriuk-kriuk. Widih. Ya enggak. Makan. Rek ngarontok sih, ngarontok yang di blikuk sih ya. Wih, maaf sih makannya edan. Ini sengaja dagingnya ya, Mang Beben potong-potong ya. Jadi biar sekali ambil gigit dihuap, sekali gigit dihuap gitu. Ayo habisin. Widih. Enggak, makan. Widih. Makan. Wah, ini mah kayaknya habis ya. Kita pindah dulu ke si Jigi yang sebelah, oke? Okay? Ini masih belum ditoyel-toyel acan sih ini mah. Makan kamu, enggak makan. Nih, kita lihat nih si Jigi nih ya. Jigi, makan dulu Jigi. Nih. Ini sama juga si Jigi makannya lelet juga nih. Sama kayak si Anya si Cleo ya. Jigi makan. Wah, lama lah, udah si barong saya aja dulu ya. Ya. Cara si barong saya mah ngasupkeun anar kudu rada ekstrim euy. Kurang palingan heula nya. Soalnya teu bisa ku tangan hiji kalau si ieu mah. Soalnya bisi kana bitis kecapluk. Tuh ya, lihat kalau si barong saya mah tidak ada kata mogok-mogokan, Mas Bro. Makannya langsung hap. Ya. Tuh. Ayo habisin satu magicom tuh. Dagingnya juga. Lamot. Tuh si Jigi mah malah gitu masih males-malesan dia makannya. Ini pasti paling yang makannya duluan cepet tuh si Pilo. Terus si siapa? Si Banjo ya. Kayaknya udah habis belum si Banjo? Wih, habis. Gila ya. Tuh. Enggak boleh. Habis tuh, Mas Bro. Udah habis, jatahnya habis, Bro. Ya. Edan makannya dia langsung habis. Sekarang kita lihat ke siapa lagi. Oh, masih lapar dia sepertinya. Tuh, kalau si Anya si Kliyoma dia masih belum makan. Si Jigi juga masih belum ditoel. Wah, si barong saya juga habis ya, Mas Bro. Tuh. Jeng cai-cai nasi mah edan dieuan euy. Dilamotan jeng cai-cai. Jigi makan. Oke, Mas
bro ya, ini makannya si Pilo udah habis. Ini makannya si Banjo udah habis. Nah terus ini juga Mang Beben, anjing-anjing di kandang tuh tidak semua makan daging ayam ya. Tapi ada beberapa yang makan daging ayam. Tapi ada juga yang makan dagang ayam giling ya, dicampur sama nasi ya. Jadi ya efisiensi biaya lah mas bro. Jadi ada yang dicampur pakai nasi juga ya. Kecuali kalau yang emang XXXL gini Mang Beben kasih khusus ya, supaya badannya itu maksimal balaradag ya. Mantap lah. Tuh. Ini kalau si Jigi sama si Cleo sih, badan dia lebih lebar si Cleo ya, dadanya. Tapi ini apa? Warnanya blue dia. Tapi kayaknya dia masih bisa lebih tinggi sih, mungkin karena dia jantan ya. Karena dia jantan, dia badannya masih bisa lebih tinggi. Kalau panjang badan sih ya hampir sama-sama ini ya, sama-sama panjang. Yang ini 7 bulan, yang ini 9 bulan, beda 2 bulan ya. Calon pejantan ada 2 tuh sama si Jigi. Kalau ini calon indukan ada 2 sama si Anya ya. Jadi pokoknya mah tetap pantengin terus konten-konten Mang Beben. Jangan lupa buat di like, di komen, di share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip ya mas bro ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Thank you.